75 up, 75 ke 80 Pak Bos ya. Semi pian. Ya, mantap. 2.250.000 rupiah. 75 ke 80 untuk tingginya Pak Bos. Untuk laktasi dua kalian Pak Bos nih. Dua kalian. Babon ya, termasuk babon. Oke, lanjut lagi. Kita lihat yang lain. Kita mau review-review yang lain. Ini ada diri Pak Bos. 5560 ini. Cuman gemuk, halus. Sorry Pak Bos, agak goyang kameranya. Saya tadi kesandung. Mang Udek, kita kan biro Mang Udek. 1.050.000. 1.050.000 rupiah. Ini Pak Bos. Masih bisa nego ya? Hamil. Hamil apaan ini Pak? Ya Pak Bos. Kayaknya ini Pergaulan bebas. Terlalu bebas ini. Malam-malam keluar pulang subuh kayak gini nih. Cewek-cewek kambing ini. 1.050.000 masih bisa kurang tentunya Pak Bos. Harga net di harga berapa Mang? Harga net 1.050.000. Nggak bisa kurang. Kirain bisa 850 Pak Bos. Gue namanya ngendi bro? Jal. Lanangnya apa ini bro? 70 up. Harga berapa nih Pak Bos? 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Sungguh nyakrak nih. Warnanya coklat. Yang ini? 18. Ini kalau TB nya 70 sentian Pak Bro ya. Cuman masih kepeng, masih muda. Masih muda. Jawarandu. Harganya di harga berapa nih? 18 yang ini. 18. 1.800. Kalau yang ini harga net 2.450 net ya. Ini dari kota bumi-buminya. Yang lain enggak ada Pak Bro. Yang betina Pak Bona oke bisa boleh Pak Bona yang mana? Kita lihat dulu. Yang ini Pak Bona. Harga berapa nih? 17.50 anaknya jantan cuma satu anaknya. Ini Mas Bro, anaknya. Usia 3 bulanan ya? Iya. Ini Mas Bro. Ini anaknya Mas Bos jantan. Ini babonnya untuk TB 65 ke 70 cm masuk model rambon laktasi 3 kalian Pak Bos. Iki gone sapa iki sing anu tuwek-tuwek. Yang mana? Kita lihat babon anak lagi Mas Bos. Kemarin waktu kita live TikTok banyak yang tak spill babon anak. Ini banyak pilihan babon anak. Harga berapa Pak Bos? Harga berapa? 18.50 sama anaknya ini. Ya, ini anaknya. Ini anaknya. Laki juga. Wuh, mantap Pak Bos. Ini super anaknya, Bro. Ini usia paling 1 sampai 2 bulan anaknya. Tuh babonnya laktasi 1 sampai 2 kali. Masuk jawaran duan tuh anaknya juga. Tuh Pak Bro. Tuh TB-nya memang agak pendek, Mas Bro. Cuman bagus nih untuk 63 sentian ini. 60 ke 65 cm masuk root. Nih, laktasi 1 kali di harga babon anak netnya di berapa, Bro? 18 net 1.800.000 rupiah. Oke mantap. Potongan. Yang potongan Mas Bro. Ya. Ini lengkap nih. Potongan harga berapa? 1.100.000 rupiah. Untuk TB 60 up ya, 60 ke 65 cm ini 63 sentian juga. 11.50, 1.150.000. Ini yang punya nih Pak Bos. Harga habis 1 juta. 1 juta harga habis. Enggak ada yang lain Pak Bro. Habis. Oke, makasih Mas Bro. Eh kita sopo gembel-gembel bro. Tamu tuh. Bukan. Yang mana punya sampean? Yo yang betina nih, kelas potong harga berapa nih rambon? TB 60 up. 11.50. Babon ya. Laktasi 1 sampai 2 kali babon 11.50 Pak Bro. Tuh TB 60 65 cm rambonan. Harga habis di harga berapa nih? Harga net? 11. 1.100. Yang lain enggak ada ya? Masih di geret cakil ya. Yang jantan enggak ada bro, banyak jantan di geret, masih di geret semua ini Mas Bro, masih di geret semua katanya Mas Bro. Oke lanjut kita lihat yang lain. Nah ini ada gemuk-gemuk ini Mas Dwi, ini kayaknya punya Mas Dwi ini Mas Bro. Ini gila nih gemuk-gemuknya Mas Bro. Kalau kata loli gila lu. Harga masih di nego Mas Bro. Mas Dwi guys, bye Mas. Belum. Harga berapa ini gemuk-gemuk? 17-an. Yang ini. Kalau yang ini? 16. Ini 16 Mas Bro untuk TB 60 65 cm. Kalau yang ini 65 cm cash, Pak Bos. 65 cm cash di harga 1.700 majer. Ini full nih Mas Bro, kayak bantal nih. Mantap Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Kita lihat yang lain, saya pengen liput yang jantan. Iki lanangnya sopo sih iki?
Gue nih Ansori butuh gue. Kayaknya tambangan ya kami. Kayak kalau tambang punya Mas Ansor, cuman kalau kemarin ngambil sama saya belum ada ini Mas Bro di kandang saya. Belum ada. Wah, ini kalau TB-nya 80 apa Bos? Cuman ada minus. Minusnya tanduknya sebelah sudah menancap Pak Bos. Karena anak buah deh. Dewian. Oke, lanjut Mas Bro. Biasanya kalau tambang biru seperti ini dari kandang kita Pak Bos. Cuma nek wingi pas aku ngecek RDE ora enek sing tawa nek embone pas aku balik. Oke, lanjut Pak Bos. Kan piro Bro? 13,5. Bro, Rp1.350.000. Nih. Untuk TB 70 sentian Mas Bro. Masih laktasi 3 kalian 2 sampai 3 kali. 3 kalian nih Mas Bro. Nampaknya tuh ya betul 3 kali. Cuman memang badannya ini karena dia kenyang makanya Mas Bro. Ini kurang berisi makan badannya. Dia, bukannya... Nih Mas Bro. 13,5. Iya. Nih Mas Bro 13,5. Oh. Sedang ya? Sedang. Kalau dibilang gemuk enggak, dibilang kurus juga enggak Mas Bro. Seksi lah Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Ini punya siapa ini yang punya crossbur nih? Pak Bos. Enggak tahu, Bang. Crossbur. Nih Mas Bro. Nampaknya Pak Matarom dari Metro tadi yang bawa nih Mas Bro, tadi pagi. Saya sama Mas Bitin sempat tanya Rp3.500.000. Cuman kalau harga siang enggak tahu Mas Bro. Wah, iki arep mbok kawin keng ngono iki ceritane. Wis kena pisan, Bang. Wis ngerusak bandote wong iki. Tekan piro ngono kuwi, Bro? Dibeli 12 ini. 12 ini belinya Pak Bos. Nih. Kan di sini nih kan. Iya, anak buah iki. Iya. Kowe matara. Kalau Mas Bowo kayak gitu, Bro. Orang mau kawin aja enggak boleh loh. Oke, punya Pak Matarom nih Mas Bro. Harga berapa, Pak? 3,5. Netnya harga berapa sih? Netnya 33. 33. Ini enggak boleh 27. Enggak. Nih Mas Bro. Kita tawar 2.700.000, net di Rp3.300.000. Mantap nih Mas Bro. Crossbur namanya ya, ada darah burnya Mas Bro. Iya. Kalau yang ini punya sampean bukan nih? Bukan. Bukan Pak Bos. Saya pengen review yang besar-besar nih jantannya Bro. Soalnya dari kemarin tuh yang besar satu. Itu yang 24,5 tadi Mas Bro. Nah, gembel nih gembel pecinta gembel kemarin nih. Harga berapa nih Pak Bos? 750.000. Betina ya? Betina. Betina, babon. Babon Mas Bos, Rp750.000. Kalau yang ini? Dua ekor. Dua ekor, jantan semua. Jantan semua nih Mas Bro. Iya benar. Mas Bowo spesialis cempe ini, 17,50. Gembel semua Mas Bro. Laki semua. Jantan semua 17,50, tentunya masih bisa kurang Pak Bowo ya. Bisa. Nih, bisa kurang nih. Harga berapa pas ya Pak Bowo? Ini 17. 1.700.000, nggak boleh 1.300.000. Waduh, nggak boleh. 17 kan 8,5, kalau 13 6,5. Belum boleh 6,5 itu Pak Bowo. Ini kalau Pak 14 nggak jual gitu. Enggak. Harga habis. Ini harga habis 15,5. 15,50 Mas Bos. Harga habis. Rp15.500. Tapi kalau 14 benar enggak boleh ya? Belum boleh. Ini yang punya Pak Bos. Oke, makasih Mas Bowo. Oke. Siap lanjut Mas Bos. Mantap. Ini ada. Oh, ini gudik ini Mas Bro. Ini gudik. Ngapa go? Wah. Kinggo guna iki gunamu. Ini iki nih gua mau tak nyek udah sik ini gudek tok ngene iki. Ini. Tapi murah, Bos. Omongnya bukan gua mau iki. Ini gudek cuma Mas Bro. Aku ini deh. Mana aku toh, Pak? Gua sampean toh. Tekan piro ngene iki? Harga pasnya 12,5. Oh, Mas Bro tuh Rp1.200.000. 80 positif. Tingginya 75 ke 80, Mas Bos. Ini gudik. Gudik semua badannya. Produk gagal. Bro, tapi kalau 900 tak pelihara, Bro. Alhamdulillah. Tak alusin, Mas Bro. Penawaran sementara 12. Penawaran sementara di 1.200. Iya. Harga habis 12,5. Harga habis 12,50. Bro, 1 juta, Bro ya. Enggak. 12,5 harga. 12,50 tetap habis, Mas Bro. Nah, jadi gudik ini sebenarnya awalnya ini udah parah. Ini udah diobatin sebenarnya, Pak Bos. Tuh lihat di kupingnya sudah rontok, tinggal udah nggak tebel lagi, tinggal di kaki sama di badan itu Mas Bro.
ini harus disuntik lagi pakai Warmectin. Kalau untuk obat gudik tuh paling enak mas bro, apalagi ini kan gudiknya gudik kering bukan gudik basah. Pakai Warmectin mas bos nih. Tuh mak, Pak Teguh tuh bawa gobora sampean ki. Enggak, cuma melihat ini. Tapi ini kan katanya mau beli ini, cuman orangnya nggak boleh ini mas bro, karena ditawar 12 ini habisnya 12.50. Oke lanjut lah mas bro. Ini punya Konang nih, harga mahal ini. Yang mana? Punya Konang, harga berapa nih nang? Cantik. Harga 1.900.000, 75 ke 80 cm mas bos. Laktasi dua kalian babon. Ini dari Doro, yang merah Doro. Ini dari kota Bumian emang. Yang mana yang merah bro? Wey. Nah ini jawa yang bagus Pak Bos. Harga berapa jawaran dua nih? 2 juta. 2 juta. TB 75 cm mas bro. Harga 2 juta. Hamil. Nih. Potong lagi. Rezeki hamil. Kalau rezeki katanya hamil sih mas bos. Masih Doro. Doro mas bro. Soalnya kalau di pasar walaupun dia positif hamil, kadang-kadang ya, kita bawa ke kandang rubah mas bro. Kadang itu kadang hilang mas bro. Kadang memuda, kadang hilang mas bro nih. Kalau 17 gimana? Tawar lebih bos. Ditawar 17 sama Pak Barno mas bro. Udah lebih. Udah penawaran lebih. Harganya di harga berapa Pak Bos? Harga net 19.5. 19.50 net. Net 19.50. Kalau rezeki katanya hamil Pak Bos. Karena belum bisa mau sitipin hamil apa. Kalau udah sitipin lihat sendiri biar enak. Kalau ini udah dipacekin mas bro, cuman belum dipositifkan hamil. Soalnya kalau di pasar ini adanya seperti ini hamil. Yang mana? Nah 17 aja nih hamil. Ini katanya nih positif. Kalau TB nya sama mas bro, cuman kalau untuk gemuknya memang berbeda. Itu masih Doro. Ini udah babon laktasi 2 kalian mas bro, 2 sampai 3 kali 1.700.000 rupiah. Nasi putih gue sampein juga bro. Iya. Piro putih ngono kuwi? Harga 2.15. Wow, mantap nih Mas Bro. Doro juga, Bro. Darah juga ini. Doro Mas Bro belum babon. TB-nya 80 sentian, 2.150.000 rupiah. Oh, Bos. Mantap. Ini untuk kalau 2 3 deng 4 juta nanti. 2 4 juta. Ini dengan yang ini Mas Bro. Nih. 4 juta Mas Bos. Mantap. Kalau tingginya Mas Bro, super tinggi kambingnya mas bro. Wah mantap, bodinya juga long sasis. Ini untuk dipelihara bagus nih mas, masih doro-doro semua tapi bro ya, doro semua mantap. 2 ekor 4 juta rupiah mantap, mas bos. Nggak kurang dari 4 juta tuh bro. Kalau sumpahnya 3.500.000 nggak boleh, rugi bro. Rugi ini mas bro. Oke mantap mas. Oke makasih mas bro untuk waktunya. Siap, lanjut mas bro, kita lihat yang lain mas bos. Jantan ya Pak Bos, 6570. Saya siapa lagi bro? 6570 nih mas bos. Tapi ini payu gimana? Payu gini tunggal lagi. Tunggal serana? Tunggal payu? Ini mau gini, jalur selikuran ya orang saya lagi. 2.100.000 nih mas bos tadi. Cuman ada gandengannya, gandengannya kayaknya udah. Oh tuh, masih ada satu gandengannya tuh putih. Lagi babon jumbo itu kan biru lagi? Rongnya kurang. Wah mas bro, kurang dari 2 juta mas bos. Berapa nih? 2.000 nego. 2.000 nego. Harga pas di harga berapa nih Pak Bos? Berapa? 19. Yang punya nih. 1.900.000 rupiah. Tuh TV 80 sentian mas bos. 80 up ya? 80 up Pak Bos. Mantap, cuman memang kurus mas bos. Tawar bos, tawar. Tapi kalau harga segitu mas bos, kalau ini gemuk nggak boleh 2.500.000 kayaknya mas bos. Tawar, berapa? Berarti. Males saya kalau mau nawar kambing kayak gini, mau diapain, mau di sop nggak ada rasa lagi nih mas bro. Tinggal rasa cuman bumbu aja ini mas bro di rumah. Sop tulang. Oke, okay. Ini 2.100.000 ada gandengan tadi mas bro. Nah ini enak situ lagi bro. Gandengan ini yuk. Tekan piro bosku. Bandote? Pira bos? 2 juta. Tinggi TB 6570 cm 2 juta. Tadu aman mah bos ya. Menceng ke samping. Iku wis net opo iso kurang, bro? Net 2 juta. 2 juta net, Mas Bos. 2 juta. Lagi sing putih teh sampean tuh sing jangkis iki. Nah, seperti ini Mas Bro, ini kalau TB-nya tinggi 90 sentian Mas Bro. Cuman badannya aduh, gepengnya luar biasa nih Mas Bro nih. 90 sentian ini butek sapa iki? Kita sapa iki, Bro? Temu tuh.
Hah? Tekan piro iki? Jaluk piro mau? Dua tujuh ya. Sekitar 27-an mintanya mas bro. Kalau TB-nya tinggi memang tinggi mas bro. Cuman gepeng mas bos. Ini peranakan Jawa Randu sama PE mas bos. Cuman masuk kupingnya nggak masuk PE, kurang panjang mas bos. Kupingnya sudah lempit, cuman nggak masuk mas bro. Rp2.700.000. Oke lanjut mas bro. Kikuru mbah, tekan piro mbah, lanang kuru mbah. 14.50, 55.60, 14.50 mas bos. Nih, apanya kambing gunungan nih mas bos. Jawa Randu. Mantap. Oke. Tuh banyak dari empat lawang tuh mas bos, empat lawang tuh. Pembeli dari empat lawang mas bos. Kalau duduk di atas mobil, mas. Kalau duduk di atas mobil sambil pegang pisang gitu loh. Katanya pegang buku sama pulpen aja mas bos. Hancur penuh loh. Hancur apa? Hancur penuh nih mas bos. Palawang. Berapa ini bos? Nah, minta aja 2-3 biasanya 2.500. Mintanya Rp2.300.000 untuk TB 65-70 senti. Nih. Tawar bos. Hah? Tawar bos. Tawar 2.000 nggak mau deh bang. 2 juta nggak boleh ini. Ya. Ditawar 2 juta nih mas bos. Nih dari 4 lawang yang tawarnya Rp2.000.000 nih mas bos. Nih orangnya minta 2.300.000, harga habis berapa Pak De? 22 habis mas bos. Nih menang gemuk, tanduk, rewos, cuman kalau tingginya kurang mas bos. Tawar 2 juta. Oke lanjut mas bos, kita lihat yang lain. Ini udah agak siang, saya udah agak lapar nih mas bro. Belum sarapan, cuman saya lipo dulu mas bro, tenang aja mas bos. Mang Ece, kita siapa mang? 80 sentian nih mas bos. Punya sampean? Iya. Harga berapa mang? 2.900. 2.900. Mang harga habis di harga berapa mang? Di 28 mas. 2.800.000 rupiah, 80 senti mas bos. Warna hitam. Oke, okay, makasih bos. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Nih, Rp2.800.000 nih, warna hitam bagus nih mas bro. Rewos normal, tanduk jentar, kaki bagus. Buah zakar 2, lengkap nih mas bos. Rp2.800.000 Mang Ece. Yang lain mang, yang ekonomisan mang. Nah, yang ini mas bos, 66.5 harga berapa nih? 18.5. 18.50 net. Net. Untuk hari ini agak lumayan nih harganya mang. Iya. Karena barangnya sedikit ya. Barangnya dikit mas bos. Enggak banyak turun. Enggak banyak kayak kemarin nih. 18. Oke. Okay. Ini Mang Ece. Oke, okay, makasih mang. Iya. Bawa yang mana, Bang? Oi, ini babon ini. Babon yang mana, Bang? Ini. Ini harga berapa, Bang? Ini sama tinggi tapi kurus. Harga berapa yang ini? Ini harga 11. 11, 65-70 cepeng kurus. Yang ini? Ini 2 ekor yang 23. 23 2 ekor. Babon. Babon mas bos. 2.300 mas bos. Yang ini harga berapa, Mbak? 17.5. 60 65, 17.50 Pak Bos. Yang mana yang besar? Besar. Oh, itu enggak laku kalau itu, Mas. Sanglir malah itu, Mas. 27.5. 75-80 cm, Mas Bos. Wow, mantap. Banyakan hitam-hitam hari ini, Mas Bos. Digeser dulu, Pak. Oke, Pak, ini ngambil. 27.50, Mas Bos. Hitam, Mas Bro. Kalau yang itu bos? 29. Wah gempal badan yang punya Bang Sayuti ini mas bro. Nih 2.750 ya. Ini mas bro. Kalau itu 2.900. Itu 80 cm menang tingginya mas bos. Nih. Ini harga net harga berapa Bang Yuti? Harga net 26.5. 26.5 net. Ini mas bos. Gak kurang dari 25 bang? Tawarnya 25. 24 ya. Oh ditawar 25? Sampai Oasis. Ditawar Pak Oasis 2.500.000 rupiah. Belum lepas ya. Belum. Itu netnya 2.650. Net paling 26 bos. 26 net. Habis. Habis nih mas bro. Oke punya Pak Yuti dari Kota Bumi punya nih. Ini orangnya. Yang lain enggak ada Pak Yuti? Ini tinggal 3 ekor aja. Tinggal 3 ekor? Oh ini yang kurus tadi. Kalau TB nya memang tinggi kambing ini bos. Nih. Mantap Pak Bos. Habis harga Rp2.750.000 mas bos. Rp2.750.000. Nih yang punya. Ini habis harga berapa nih? Habis harganya berapa? 26,5. Nggak boleh kurang dari 25.
Rasanya nggak kurang dari 25 mas bos, 26,5 sama dengan punya Mas Ayuti 26,50, bahkan 2.600 ini habisnya tadi punya Abang Yuti. Oke lanjut mas bos ya, habis 26, habis 26,5, habis 27,50 tuh mas bos. Oke lanjut, yang bandotannya mas bro, yang ini 2.100.000 rupiah, 21 net, 70 cash mas bos. Oke, 70-75 ya. Tapi ini 70 cash. Lanjut mas bos. Sini ada domba. Harga berapa pak bos? Domba pak bos? Minta 22 ini sebenarnya. 2.200. Iya. Habis harga berapa tuh? Ya 22. 22. Waduh. Ini tempat jual wululasan gunung agung. Iya. Mana itu lagi? Kurang kau lulas biro? Tidak, tidak wululas. Gak wingi kau yang ini gue tak jual wululas nang Jambi. Dinya wululas. Tuh pak bos, hari ini ditawar 18 nggak boleh tuh bos. Mantap, dia punya. Oke lanjut pak bos.